Alhamdulillah. Cepatlah kahwin macam kan. Kian suka lah tengok komen-komen macam tu. Orang doakan yang baik-baik. Bila suka tak rasa nak percepatkan tu. Eh taklah, buat apa kita nak ikut orang. Mestilah kita mestilah kita ada perancangan tersendiri kan. Tengok kawan you Aiman Dino pun dah kahwin. You feel lagi. Alhamdulillah, very happy for Aiman. Sebab bagi PI macam agak surprise juga bila dia cakap dia nak kahwin. So alhamdulillah for him. Dia suka tengok kawan-kawan yang muda-muda ni dah kahwin. So dia rasa macam lagi happy lah kot dalam hidup masing-masing semua ni. Tapi bila tengok kawan-kawan yang kahwin tak rasa nak kahwin? Tak adalah. Yang taklah rasa pressure bila tengok orang kahwin rasa macam nak kahwin juga ke tak. Sebab masing-masing ada pilihan hidup masing-masing. Rezeki tu pun Allah bagi bagi pian adil. Ada orang dapat rezeki jodoh awal, ada orang dapat rezeki yang lain, keluarga yang baik dan sebagainya. Bagi pian masing-masing dapat rezeki yang tersendiri. Dan ni rezeki Aiman dan rezeki kawan-kawan yang dah kahwin. Bagi pian rezeki pian lain pula. So alhamdulillah. Apa yang buatkan mungkin pian rasa macam okey tak nak kahwin lagi? Adakah pian masih trauma dengan kisah lalu? Ish, tak adalah. Tak ada pian, tak ada trauma-trauma kisah lalu ke apa. Kita pun dah move on, masing-masing dah ada haluan hidup masing-masing. Pian pun baik-baik je. Tak ada nak teringat-teringat kisah lama ke apa. Cuma bagi pian, kalau nak perkahwin ni, perkahwinan ni bukan sesuatu yang mudah ataupun simple. Bagi pian, kita kena betul-betul bersedia lah kot. Mungkin pian belum bersedia lagi. Tapi kita of course dah ada keinginan tu. Ke girlfriend pian yang sebenarnya masih belum bersedia? Ish, tak adalah. Dia pun okey. So, you tunggu dia habis lah dan tengoklah macam mana, tak semestinya. Kalau bila, tak bila video semasa hadiran guys Dondon dekat akad nikah Aiman Arif dah orang kata macam membuka mata ramai pihak, terutamanya netizen dah memerhati. So nak tak nak macam Ian dah macam dah macam redor lah sekarang sebab diperhatikan dan terbaru itu gambar masa birthday Ian pun dah dah di judge oleh orang bila dia pun berpakaian seksi kan masa tu kan. So netizen yang cakap. So apa yang Ian boleh katakan tentang bila benda ni dah jadi perhatian dah. Dia sendiri pun dah orang kata dah dia ni ke orang dah kenal. So apa yang rasakan sekarang? Tak ada rasa apa-apa pun sebenarnya sebab dia memang tak ada nak berselindung ke nak menyembunyikan sesuatu daripada orang ramai ke tak. Kita nak menjalani kehidupan seperti biasa macam orang lain juga. Cuma mungkin ini sesuatu yang baru untuk dia. Tapi kita pun okey je, tak ada masalah. Dan dia pun sangat profesional. Kebanyakan komen-komen yang bercakap mengenai kami pun kebanyakannya yang baik-baik. So terima kasih atas komen-komen yang murni. Tapi macam biasalah, mestilah akan ada teguran-teguran, akan ada nasihat-nasihat dan kita bersikap terbuka untuk menerima segala teguran-teguran dan komen-komen tu dengan baik. So kita tahu orang kat luar pun nak yang terbaik, kalau orang tak sayang, orang tak tegur. Itu apa yang Pia rasa lah. Tak ada rasa tersinggung dengan netizen bila Ish, tak ada. Your girlfriend sekian. Tak ada. Ada tak yang macam frust dia, diorang tengok orang dia ada girlfriend. Macam Aiman Dino kan ada peminat nak berdiri semua lepas kahwin. Macam you ada tak macam peminat yang kecewa lah macam Allah dia ada girlfriend? Tak adalah. Kalau ada pun komen-komen yang macam frust tu, bagi saya itu hanyalah gurauan. Dia bukannya macam serius kecewa ke menangis ke tak. Saya anggap tu macam satu hiburan lah. Itu komen-komen yang berbentuk jenaka yang bukan. Adalah ada juga yang frust. Tak tahulah frust atau buah-buah frust. Tapi tak adalah. Semua orang baik-baik je, happy-happy je. Semua cakap yang baik-baik je. So agak-agaknya bila yang kita boleh tengok pian naik pelami? Allahuakbar. Saya pun tak tahu. Bagi saya jodoh tu rahsia Allah. Walaupun klise, as klise as it sound. Tapi itulah hakikatnya. Tapi Luqman cakap, orang nak kahwin. Janganlah percaya cakap orang. Orang boleh cakap macam-macam. Tak ada. Berterikat kata nak kahwin. Tak adalah. Dia gurau je tu. Kita berharap yang baik-baik je lah. Doakan yang baik-baik untuk saya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Okay, lancar pun tak tahu. Tapi semoga semuanya baik-baik je lah. Ya, kalau boleh kongsi hadiah istimewa daripada dia sempena hari jadi hari tu.
Eh, tak ada. Saya sejenis yang bukan celebrate birthday sangat sebenarnya. Dan kebanyakan orang yang rapat dengan saya tahu benda tu. So, birthday celebration baru-baru ni pun lebih kepada macam makan-makan je sama dengan rakan-rakan. So, it's just a celebration lah. Tak nak kongsi lah hadiah. Hadiah dari sini ya. Eh, tak ada. Tak ada hadiah. Dia tak bagi apa-apa. Adalah, dia bagi bunga. Bunga lah. Dia bunga. Cakap lah bunga. Ya, betul. Okay lah. Dia bagi bunga. Bunga. Dia ada hadiah lain. Tak ada. Bagi bunga dan belanja makan. Alhamdulillah. Bantah-bantah Sarawak ke tadi? Tak ada. Alright. Okay. Terima kasih.